Hello guys, welcome back to my channel. Video kali ini saya akan mereaction video Dede Lesti ya. Kita tahu sendiri kalau kemarin itu semalam itu Dede Lesti itu baru nge-launching lagu terbarunya yaitu Lentera, dan launchingnya itu di channel Lesti ya, channel Lesti. Jadi di sini ya baru ngeluarin itu cuma liriknya doang ya. Jadi baik-baiknya itu belum video klip aslinya itu belum ada guys, belum dikeluarin oleh 3D Entertainment. Nggak tahu mungkin bakal hari Senin mungkin ya udah bisa diupload ya untuk video klipnya, atau enggak mungkin besok juga ya udah diupload video klipnya ini. Oke, jadi ya setelah saya dengar-dengar ya lirik-lirik lagunya itu mengarah ke BBL guys gitu. Dan kalau saya lihat ya lirik-liriknya juga ini itu sangat-sangat mengiris hati ya. Maksudnya liriknya itu berbentuk semacam puisi, semacam syair, dan semacam ungkapan Dede Lesti ke BBL. Oke guys, kalau gitu ya nggak usah lama-lama, langsung aja kita nonton bareng videonya. Oke guys, dari dua bait ini tuh menceritakan di mana ya kalau maknanya itu pada saat Dede Lesti itu siang dan malam itu menunggu lahirnya BBL. Oke, jadi dari baitnya itu ya, saya bisa simpulkan bahwasannya apapun itu akan dilakukan untuk Dede Lesti ya, demi BBL. Merinding guys, aduh keren banget. Oke ya, dari liriknya ini saya bisa ambil kesimpulan bahwasanya Dede Lesti ini akan memasang badan ya buat BBL, di mana kalau misalnya ada yang ngehujat, ada yang ngebully, terus ada yang ya macam-macam lah kayak gitu kan. Nah, Dede Lesti ini tuh siap-siap memasang badan dan siap menjadi penyerang dari BBL gitu. Wah, betapa besar ya cinta Dede Lesti ini kepada BBL guys. Aduh, suaranya itu loh, keren banget. Woo!
emang keren banget, guys. Oke, jadi itulah tadi ya reaction saya untuk lagu terbaru di Lesti ya, Lenteraku. Dimana di sini masih berbentuk audio ya. Jadi berbentuk audio aja di sini udah 16 besar, guys. Ayo ayo ayo, bisa nih di-up ke trending 1 ya. Dan aku pun udah gak sabar ya untuk menunggu video klipnya ya. Video klipnya saya nggak tahu ini video klipnya kenapa belum dirilis ya. Apakah mungkin bakal dirilis malam ini di Indosiar atau enggak bakal dirilis mungkin hari Senin gitu. Dan pokoknya bagus banget, guys. Jadi di setiap lagunya itu ya, bait per bait itu memiliki makna-makna yang dalam dan mengiris hati banget, guys. Kalau kalian bisa kalau kalian ya bukan cuman sekedar dengar aja tapi sekedar bisa mencerna dari arti bait-bait lagu ini, kalian di sini pasti bakal tersentuh juga, guys. Karena saya tahu kalian ya yang udah punya anak pasti bakal ngerasain seperti apa bahagianya dan proaktifnya Anda itu kepada anak kalian, guys. Oke, terima kasih ya udah menyaksikan video ini dan terima kasih juga udah mau nonton bareng dengan saya. Dan nantikan lagi saya di next video, oke? Bye-bye!